Ini mesin yang dari Pak Pras. Sekocinya nggak ada ya. Ini harus cek dulu, nanti nggak masuk rincian ini. Ini kita coba nyalain ya. Tidak ada gerakan bunyi apa namanya ya, dinamo ya. Dinamo nggak bunyi sama sekali. Biasanya kalau terlepas itu, ini tulisannya nih. Tuh, ini tidak mau ada putaran sama sekali. Nah, ini baru kali ini terjadi. Dia tidak muter sama sekali. Tuh. Kalau misalnya dia ada bunyi dinamo muter, sih gitu ya. Kalau misalnya tidak muter dengan karetnya gitu. Mari kita buka ya, kita lihat dulu apanya gitu. Misalnya elektroniknya atau apa ini. Nah, ini baru kali ini saya nemuin begini. Ya. Oke. Saya akan cari dulu tripodnya ya untuk membuka nanti di video. Oke ya, ini sudah tripod kita pasang. Nah, panggungnya mana, Mas? Ini lain daripada yang lain. Mau ambil obeng yang dari balikin ya. Ah, mau waton kan untuk obengnya. Bubar ya, Bang. Kalau itu kerja tuh dibantu, jangan diganggu doang. Sudah. Tadi pagi matanya kok kayak rasanya sebenarnya. Kau tinggal cerita aja sama orang loh. Kenapa habis kena tonjok sama laki itu? Lu kenapa ditonjok itu? Saya aja pingin gitu kamu jawabnya. Kan pasti orang penasaran kepo. Aku aja yang pingin gitu. Nah baru ramai kan suasana. Kok pengen sih gitu? Iya. Kan ada sama laki lagi ngobrol. Saya jalan ada besi malang tak tabrak aja gitu. Itu namanya menabrak besi bukan ditonjok laki. Sama aja kan lagi bareng sama laki. Pokoknya laki yang salah gitu mah ngomongnya. Ini dibilang motorannya, tapi kalau saya bilang mungkin malah kabel putus ya. Dibilang entah sepatu atau apa, tapi yang apa-apa yang namanya semua itu kan menduga-duga. Kalau saya bilang ini bukan motor lepas dari karet ya kan. Buka ya. Ini kipasnya jatuh. Ini motor masih ada tuh. Oh, ini motor sudah rekondisi nih, Mas. Masih selamat motornya. Memang motornya hoblak begini, hoblak. Ini motor rekondisi nih dulu. Udah lama ini. Tapi kerusakannya itu bukan di situ. Ini sudah terlalu tua. Ada ganti motoran aja sudah. Boleh putus. Kita coba nyalanya. Motoran apa dinamo? Kalau dia langsung muter normal ini. Oh iya, motorannya sudah ngerodok gitu. Udah ganti motoran selesai dah. Nah, ini motoran ini kita bersihkan, masih ada sisa angin. Dibilang sepatu mau enggak. Udah motoran doang dinamo. Nanti kita bisa kirim balik ya. Ini udah rotok dinamo ini. Tuh suaranya ya. Ini juga sampai terlempar ini. Ini tidak apa-apa. Ma tolong tuangan pertama ke dalam gelas kira-kira dikit aja. Mbak nanti sebagian ini. Jadi kabelnya putus ya. Tapi berhubung ini sudah obrak, udah ngorok banget, diganti aja kan lumayan juga kan. Kalau nggak diganti nanti saya jual sepatnya di mana. Namanya jujur saya itu, ngomong apa adanya. Orang motorannya guys yang punya bilang dinamonya masalah ya sudah. Dinamonya masalah, putus kabelnya.
disolder lagi sih mau, tapi ini udah ngorok, nanti biar dia berdiri sendirilah. Kalau buat cadangannya nggak apa-apa, yang penting FC-nya laku. Jangan gitu dong, gitu kalau jangan. Kita aja mah sebanyak-banyak. Masih nguncinya ya. Masih ada angin. Nah, saudara di sini, di mana tempatnya ini? Oh, Tuhan, tempatnya ada di bawah. Saya pengen tahu saudara di kotak tersebut. Perempuan nggak berbudi. Udah pintar apa itu ya, harus ngomong dong. Jatuhin. Jangan berbuat yang tidak senonoh. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis merata buruk nasibmu, nasib buruk seorang tunawismi. Langit sebagai atap rumahmu dan bumi sebagai lantainya. Hidupmu menyusuri jalan. Putnya kemana tuh? Sisa orang yang kamu makan. Kontrakan jadi tempat perlindungan dari terik matahari dan utang. Nah, sampai kapan hidupmu begitu? Tak lelahkah kau menjalani? Potong hilang. Langsung berlepas. Nampak kemana? Tenang, saya masih punya. Dan biasanya itu juga akan ditemukan setelah beberapa waktu gitu. Di sini kalau perbaikan itu di video, jadi kira-kira oke tidaknya itu ya kita beritahu gitu ya. Nah, kalau orangnya yang ngeyelannya kita enggak ada pergantian, enggak masalah itu.
kalau satu kali saya biasanya malas berdebat, yang penting saya kirim kembali aja. Tapi kalau dua kali kirim servis lagi kok air ya kan begitu lagi. Akhirnya saya tidak pedulikan, arti tidak pedulikan apa ya. Silakan atur pengiriman sendiri, dijemput paketnya saya nggak mau kirim, gitu. Mau bayar berapa ke kurir saya nggak usah dibayar sama sekali, itu saya. Daripada ini, mak kamu kejepit mak, bukan kamu? Ih, aku tadi minta pertama kok kasih enggak? Ya ini kamu yang enggak kasih. Oh, gelasnya yang dibawa ke sini kok. Oh. Iya, mesti di sini. Tidak. Ambil sih. Tungguin kok. Udah saya tutup lagi, tutup amitnya ya, tutup kecilnya ya. Mana sih? Wiwin kalau disuruh begitu kagak konek-konek. Masih mending aku sabar. Ma, tolong tuangkan pertama ke gelas sedikit. Itu. Bawa ke sini lah. Dan bawa ke sini. Ada ini videonya kok. Oh, aku pikir aku bohong apa sama istri. Agar dengan istri-istri begitu nggak ada untungnya juga. Kalau saya bilang bohongin kayak macam Julia Perez, sopirnya coba mungkin ada apa-apanya. Ini jangan salah pasang ya. Ketika kau copot yang hijau dari mana, kau pasang kembali dari situ. Saya pernah beli mesinnya, orang beli dinamo baru. Mas, itu dinamo yakin dinamo. Belilah dia dinamo. Setelah beli dinamo, mesinnya dikirim ke sini, mas. Putarannya berat banget itu. Berarti bukan dinamo doang kalau putarnya berat. Dinimi itu. Jadi pastikan ya tidak copot solderannya juga. Nah. Memang di balik musibah orang di situ ada yang mengambil untung. Contohnya mekanik sudah tahu orang bawa motor ya. Banyak kempes, injak paku terpaksa musibah. Disitulah tukang tambal ban senyum-senyum. Alhamdulillah bocor begitu. Tutupnya namanya juga manusia ya, manusia itu bisa dilupa juga, jadi maklumin. Untuk pemasangan dinamo boleh bolak-balik ya, maksudnya atas bawahnya itu enggak apa-apa. Jadi
Gak usah terlalu menginginkan konten-konten ya, soalnya semua itu isinya itu orang bercanda. Jadi ketika kalau nonton konten, oh ini masangnya harus begini, itu hanya konten. Jadi kalian jangan terlalu ambil hati. Ini ada kelebut begini mah banyak saya. Ini sekarang jatuh nggak ketemu, tapi nanti kalau pusaku dia ketemu. Ini tanya yang punya ya, ganti dinamo doang gitu. Simpulan. Nonton videonya fullnya nih, saya gantinya begini. Ini saya cuci pakai bensin biar cepat kertas. Kasih kertas kan mungkin tahun depan ganti. Lalu rusak lagi. Ini kan nilon plastik. Kalau sering kena cairan bensin yang jadinya kertas nanti. Kalau pakai air biasa, ini nanti jadi kenyal. Ya, masih bisa? Ha? Udah nggak bisa nih, udah ledes. Jadi tidak apa. Kita ganti yang biasa. Siram bensin kan jadi mekar, tidak sumpah. Ini kalau yang masih ini. Oke, ya selesai. Jadi skoci ya, jadi skoci. Skoci memang tidak ada. Jadi ini kita pasangin skocinya. 10,5 miliar. Wah. Kita lihat dulu setelahnya. Kok panas tangan kok? Benar aja. Agak bisa minggu. Menjeblok itu meteran tetangga. Oke. Masih oke lah, setelahnya agak berubah. Asma, tutup telinga man, jeblok mau anu lagi. Apa namanya? Meteran macam kayak meledak aja. Seperti ini udah langsung aja ya, dites. Oke, ini yang diganti jadi tambah sama apa ya? Bodoh sini ya. Gak ada. Oke, apa dulu? Bawa. Kan harusnya begini, tadi kan gak mau toh. Halo suaranya. Kita langsung tes aja ya, sebentar saya siapin bahan materialnya dulu. Oke, ini sudah siap ya. Saya akan dari controlnya dulu, kita pakai alur yang kecil aja supaya gak ngedorong bodi. Kemudian ada orang bodi namanya. Biasa
saya tahu ada logo. Kosong sekali. Saya tinggalnya sini.
suaranya. Selesai satu warna. Kalau ini bagus sekali, langsung saya tutup saja ya. Gak usah di ini gitu lagi. Coba saya lihat lampunya. Oke lah. Bagus banget. Udah. Nanti dilanjut aja setelah tutup aja. Jadi selesai ya. Gitu. Tinggal ini.